toleransi. Maka penting sekali untuk kita semua mengetahui apa sih itu bullying, apa sih itu kekerasan, atau apa sih itu perundungan. Sosial bisa penderitaan yang dialami melalui cyber bullying. Tahu cyber bullying? Ada yang punya medsos? IG, FB atau apa? IG. Ada sekarang trennya IG ya. Kalau nenek-nenek zaman dulu, mama zaman dulu pakainya masih FB. Karena gaptek dengan foto-foto. Kalau ada di guru di sekolahnya, gurunya pun cuma mengatakan, "Pak, itu kan cuma bercanda. Masa gitu aja dimasukin hati?" Akhirnya dia pikir gini, "Orang tua yang saya minta itu loh, enggak ada yang bantu." Ya sudah, lawan sendiri. Akhirnya suatu ketika dia bertekad untuk membalas para pembuli ini. Lawan. Dia sendirian satu orang kecil ngelawan yang besar-besar badannya. Dia sudah mikir, mati-mati deh. Yang penting aku harus melawan. Betul. Setelah hari itu, dia tidak pernah lagi dibully. Bahkan orang-orang yang membuli dia, yang badannya besar-besar, semuanya enggak berani ngusik dia. Padahal dia kecil. Pancasila yang membentengi kita, apalagi di Almanar, bentengnya insya Allah cukup kuat. Ya. Nah, kalau sudah akibatnya tidak nyaman seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu? Bawa senjata, serem amat. Gak usah yang segitunya. Emang boleh bawa senjata? Boleh. Kalau misal kalian yang pertama, kalau nggak berani. Kalau nggak berani teriak, tetap takut, tetap lari, cari pertolongan dari orang lain. Laporkan, kalau misalnya itu terjadi di sekolah, juga jadi betul. Nggak ya, kalau terjadi di sekolah, segera laporkan ke guru. Kalau terjadi di luar, sangat takut ketika mendapatkan laporan. Percaya, maka ketika kita di posisi korban, harus berani melawan dengan cara apapun. Kalaupun nggak berani melawan, segera cari bantuan dari orang dewasa lain, orang tua kita, guru-guru, atau orang dewasa lain. Seperti itu ya. Yang dimaksud dengan kalian sebagai tokoh pelapor, pelapornya tadi ya. Kita semua yang ada di sini adalah tokoh yang mencegah terjadinya. Yang korbannya, apa harus dilakukan kalau misalnya korban bullying itu terlalu takut bercerita kepada orang lain tentang pengalaman dia dibully? Apa yang harus dilakukan oleh korban bullying tersebut? Bagus pertanyaannya. Dan itu terjadi terus-menerus. Tapi gak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk melawan ketakutan adalah dengan melakukan apa yang ditakuti itu sendiri. Satu-satunya cara untuk melawan ketakutan adalah dengan melakukan apa yang ditakuti. Contohnya tadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan ketika kita takut untuk menyampaikan rahasia itu kepada siapapun? Karena pasti diancam oleh pelaku bullying, ya. Awas kamu kalau lapor. Dan laporan itulah yang paling ditakuti oleh bullying. Jadi itu ya, apapun yang ada unsur ancamannya, itu adalah bentuk. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan semua itu, ya harus dilaporkan. Cari orang yang paling dipercaya, misal teman terdekat. Dan kalau kalian kebetulan jadi teman terdekatnya, kalian yang wajib melaporkan kejadian itu. Karena si anak korban bullying ini sangat ketakutan, nggak berani lapor ke siapa-siapa.